اللهم إنا رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأدامنا الله في علمه في دارنا آمين. وخلاصة ذلك dan kesimpulan demikian أن تعريف الحديث الضعيف bahwa definisi hadis dhaif adalah wa malam yatawafar bihi ahad ahadu syurutil qabulil mazkurati fi adai sahih wal hasan, yaitu sesuatu hadis yang tidak terpenuhi padanya oleh satu daripada syarat-syarat qabul yang tersebut pada dua batasan hadis sahih dan hasan. Itu definisi hadis dhaif. Kesimpulannya begitu. Tidak terpenuhi ya satu di antara syarat-syarat qabul yang tersebut. Faedatun, ini satu faedah. Al-muradu bil hukmi anil hadisi bisiati wa nahwiha. Bermula yang dimaksud dengan hukum daripada hadis dengan sahih dan seumpamanya, innama huwa, hanya saja dia itu, fima zohara, pada apa yang tampak, li'a'immatil hadisi, bagi imam-imam hadis, amalan bizohiril isnadi, karena mengamalkan dengan zohir isnad. Dalqot uwisi ati fin nafsil amri, bukan memastikan dengan kesoeannya pada diri perkara itu, pada hakikatnya, bukan. Kenapa? Li jawazil khotoi wa nisyani ala sikoti wa dobti wa sidki ala khairihi. Karena boleh saja kesalahan dan kelupaan atas sikot, dobet, sidik, benar atas apal atasnya, atas yang lainnya. Jadi boleh aja tuh salah tuh, lupa. Ya, atas kesikotannya dan kedomitannya dan kejujurannya, bisa aja, namanya manusia. Wazalika fi ghairi mutawatir, dan demikian itu pada selain hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir semuanya mengatakan nah benar, itu penilaian sama kenyataan, selalu benar. Amal mutawatir rupa inna maktu'un bisi'atihi. Adapun hadis mutawatir, maka sesungguhnya dia itu diputuskan dengan kesahihannya. Jadi kalau begitu apa? Tidak hakikatnya ketika dikatakan hadis dhaif itu bid'ah. Itu enggak ada dalilnya. Enggak. Teliti dulu. Ya, dengan kacamata ya ilmu mustalah hadis, di ditakhrid dulu hadisnya. Al ihtimamu bi ahadisil fadhail wal amali biha, perhatian dengan hadis-hadis fadhail amal, dengan hadis-hadis fadhail dan amal dengan hadis itu. Yang bagi seyogianya li alal muslimi, atas seorang muslim, iza sami'a hadisan
apabila dia mendengar akan sebuah hadis fil fadaili tentang fadilah amal ayakmal lebih yang dia amalkan dengannya. Supaya apa? Kayakuna min ahli, supaya termasuk ahlinya walaupun sekali doang. Jangan kagak diamalin. Allazina yatana luhum bi barakatu ma jaa fi minal khair wal fadli, yang mendapati akan mereka mendapati mereka oleh keberkahan apa yang datang daripada kebaikan dan keutamaan. Jadi seyogianya seorang muslim apabila dia mendengar hadis tentang fadhil amal, ya amalkan. Supaya termasuk ahlinya. Wa kana Bisrun Al-Hafi, adalah Bisir Al-Hafi yang suka saya cerita. Bisir Al-Hafi ini seorang menjadi wali lantaran pulang dia habis minum-minuman keras. Ini sebelum dia, ini cerita Bisir Al-Hafi. Dia minum keras sebelum ya hijrah, kalau bahasa kita mah ya. Jadi lagi jalan ketemu selembar bacaan bismillah, dia ambil segera lalu disemprot pakai minyak wangi. Dengan sebab itu Allah angkat jadi wali. Menghormati Al-Qur'an. Jadi kamu Al-Qur'an jangan sembarangan taruh di sini nih. Ini enggak hormat namanya. Mana mau jadi wali itu? Quran taruh sini, taruh tempatnya. Jangan sembarangan. Jadi ini termasuk zalim namanya. Wat usyai ala ghairi maha lihi. Zalim itu secara definisi adalah meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya. Ini tempatnya bukan ya? Bukan, tempatnya sana. Jadi kalau kita pengen berkah ilmunya, jaga adab-adabnya. Bisir Al-Hafi, Masya Allah. Ya'izu ashab al-hadisi, beliau memberikan mau'izah, nasihat kepada ya, ashab al-hadis, orang yang sibuk dengan hadis. Ya, katakan begitu ya. Wa yaqul, dan dia berkata, ya ahli al-hadisi wa ahli hadis, adu zakata hazal hadisa, tunaikanlah zakat akan hadis ini. Ya, itu bukan ada waktu ya. Adu gitu ya. Adu apa? Adu, tunaikanlah, bayar zakat pada hadis ini. Jadi setiap hadis ada zakatnya. Ikmalu min kulit mi'atai hadisin bi khamsati ahadisa, amalkan olehmu, maksudnya gitu. Jadi zakatin, tunaikan, bayar zakatmu pada hadis ini. Maksudnya apa? Amalkan olehmu dari setiap 200 hadis 5 hadis. 200 hadis 5 hadis amalin. Ya, 200 hadis 5 hadis amalin. Ini kan 2,5% ya. Amalin. Wa qala Amr bin Qais al-Mula'i, berkata Amr bin Qais al-Mula'i, "Idza balagoka syai'un minal khairi fa'mal bihi walau marratan takun min ahlihi." Apabila sampai kepada engkau oleh sesuatu daripada kebaikan, maka amalkan olehmu dengannya sekalipun hanya sekali. Takun min ahli, niscaya kau jadi termasuk ahlinya. Amalin. Sekalipun sekali. Jangan kagak diamalin. Wa qad kana al-wa'idu, dan sungguh adalah seorang min salafi hadzihi ummati, daripada
salaf umat ini. Iza torokol hadisu mas ma'ahu badir bihil amala. Apabila mengetuk oleh semua hadis akan tempat pendengaranmu telinga. Jadi mengetuk ya, mau masuk kemari ya. Maka segera olehmu badir bihil amala. Segera olehmu amalin. Walau marratan wa idatan, sekalipun ngamalin cuma sekali doang. Wa an Abdillah Abdurrahman ibn Qah Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan qala, dari maka dari Abdurrahman bin Mahdi dari Utsman berkata, ya ma balagha amma balagani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sampai kepadaku dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadisun qatu hadis illa amiltu bihi walau maratan, melainkan atau kecuali aku amalkan dengan hadis itu sekalipun hanya sekali. Masya Allah. Walaupun hanya sekali. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, maka tabtu hadisan an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku tulis hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali aku sudah mengamalkannya. Masya Allah. Hatta marra bil hadisu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga berlalu ia denganku sehingga berlalu denganku oleh sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama melakukan bekam, wa ata Aba Thaibata dinaron, dan beliau memberikan Aba Thaiba akan dinar. Ya. Dan ia memberikan Aba Thaiba akan dinar, fa'taitul hajjama dinaran at-taj hatta ya tajma'tu, lalu aku pun memberikan tukang bekam itu akan satu dinar sehingga aku pun berbekam. Jadi artinya apa di sini juga maksud hikmah sampingannya juga. Ya, boleh melakukan bekam dan boleh pakai dibayar. Walamma sami'a Syekhu Abu Utsman Al-Hayri Al-Mustakhraj 'ala sahihi Muslim min al-Hafiz Abi Ja'far Ahmad bin Hamdan An-Naisaburi kana yatawaqqafu 'inda kulli hadisin li yu'mal bihi. Dan tatkala mendengar oleh Syekh Abu Utsman Al-Hayri akan kutipan atas Sahih Muslim dari Hafiz Abi Ja'far Ahmad bin Hamdan An-Naisaburi adalah terhenti iya hadis itu di setiap hadis supaya dapat diamalkan. Jadi beliau kalau belajar hadis satu udah, kalau udah diamalin baru lanjut lagi. Masya Allah. Kalau Nawawi berkata, Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, iklam kutahi olehmu annahu bahwasanya yang bagi siogannya liman balagho syai'an, kepada orang yang telah sampai kepadanya oleh sesuatu, fi fadha'ilil a'mali, tentang keutamaan amal, ayya'mal bih, agar dia mengamalkan hadis itu. Walau maratan wa'idatan, sekalipun hanya satu kali doang. Supaya apa? Liyakuna min ahli. Supaya dia termasuk ahlinya. Ahli amal itu. Walau yang bagi tidak siyakin ayat suruh kamu mutlakon, dia tinggalkan saya mutlak. Jangan. Bal ya'ti bima tayassara min, bahkan dia datang dengan apa yang mudah. Dikauli Nabi, karena ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil muttafaqi ala sihati, pada hadis yang sepakati atas kesahihan keduanya, atas kesahihannya, iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku perintahkan kamu dengan satu perkara maka datangkan olehmu
ya darinya apa yang kamu mampu. Wallahu a'lam bishawab. Hukmul amal bil hadis dhaif fil qada'il.